Saudara, Forum Progo Jambi Bersatu FRB berkolaborasi dengan Forum Solidaritas Pemuda Posda Dusun Sidomulyo Gitik bersama Klinik Pratama Dr. Didi Sulasmono KDS menyelenggarakan acara santunan yatim piatu dan duafa serta pemeriksaan kesehatan gratis pada Jumat 6 September 2024. Keterlibatan kegiatan baik ini tidak hanya dilakukan oleh FRB dan Posda ataupun KDS, namun juga melibatkan seluruh masyarakat Desa Gitik Progo Jambi dan juga petugas pos lantas yang ada di wilayah setempat. Kegiatan berlangsung di ruang terbuka hijau RTH Progo Jambi di Dusun Sidomulyo, Desa Gitik, Kecamatan Progo Jambi. Puluhan warga duafa dan anak yatim dengan tertib menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan sembako serta pemeriksaan kesehatan. Sejumlah perwakilan panitia dan penghadir satu persatu menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas upaya kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga kegiatan mulai awal dan akhir bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Diah Fitrianingsih selaku Direktur Klinik Pratama Didi Sulasmono pada sambutannya menyatakan komitmennya untuk mendukung kegiatan sosial seperti ini. Menurutnya kesehatan adalah hak semua warga dan melalui pemeriksaan gratis ini pihaknya ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. Diah juga menambahkan diharapkan kegiatan terus bisa dilakukan dan bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan dan akses kesehatan yang lebih baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat ya? Ya. Kepada yang terhormat Bapak Lurah Rogo, Bapak Lurah Gitik, kepada yang terhormat Ketua FRB dan juga Posda, kepada yang terhormat Camat Gojambi dan kepada yang terhormat Bapak Kanit Lantas Gojambi, Bapak, perkenalkan saya Dia, kebetulan saya pimpinan Pemuda Berdiri Sulasmono. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan untuk di Jumat Legi, Jumat Berkah ini, untuk melakukan kegiatan bersama-sama bakti sosial, santunan anak yatim dan pengobatan gratis. Semoga untuk momen kali ini FRB bisa jembatani ya. Dan semoga terus bersinergi dalam kebaikan, menebarkan manfaat untuk semuanya sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Singkat saja sambutan saya, terima kasih hanya semoga ke depan ada kegiatan-kegiatan lain yang lebih berkah, yang lebih bermanfaat dan lebih bersinergi terutama dengan kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Camat Rogo Jambi Daniswara yang juga hadir dalam kesempatan ini juga menyampaikan hal yang sama. Kedepannya diharapkan kegiatan tersebut terus bisa dilakukan. Tidak hanya itu, sebagai pemangku wilayah kecamatan,
dan Misworo berharap lokasi RT Harjo Jampi bisa digunakan masyarakat secara maksimal dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan Misworo beralasan RT Harjo Jampi akan lebih punya manfaat apabila masyarakatnya juga respon dan memiliki kegiatan-kegiatan yang inovatif dan kreatif, sehingga RTH di Harjo Jampi tidak kalah dengan RTH dari kecamatan lain. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan swadaya, kolaborasi dan berbagai macam pihak, sehingga terwujudlah kegiatan amal kegiatan seperti ini. Dan ini merupakan salah satu contoh kegiatan dari satu lembaga. Mudah-mudahan lembaga seperti ini juga akan lembaga yang lain bisa meniru, tidak hanya pada kegiatan-kegiatan santunan anak yatim ataupun duafa, tetapi kegiatan-kegiatan bakti sosial yang lain, misalnya kebersihan lingkungan, penanganan sampah, juga memberikan pendidikan kepada anak-anak sekolah, kursus-kursus gratis, ataupun yang lain yang bisa memberikan manfaat bagi Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih semuanya, rangkaian ini, dan mudah-mudahan tempat ini juga sebagai satu tempat ruang terbuka hijau yang ada di Kecamatan Harjo Jampi, khususnya di Desa Kite, supaya bisa tetap terjaga dengan baik, bisa digunakan untuk masyarakat kegiatan-kegiatan publik, sehingga memberikan manfaat luas bagi kita semuanya. Kami dari Forum Solidaritas Pemuda Gitek Sidomulyo mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi antar sesama ormas maupun organisasi kepemudaan. Yang jelas kita hanya memanfaatkan lahan ataupun ruang terbuka hijau ini supaya sedikit ada manfaat. Yang jelas jika malam hari atau siang hari pastinya banyak yang terjadi, yaitu penguatan ekonomi semenjak COVID kemarin, memang dampak ekonomi sedikit terpuruk. Jadi kita memanfaatkan ruang terbuka hijau ini untuk ya untuk mengais rezeki untuk para warga sekitar Dusun Sidomulyo. Sejauh ini program-programnya apa? Kalau program-programnya sementara ini kita di PHBI ada solawatan, terus itu ada akan datang ini ada apa namanya Maulid Nabi. Yang jelas kita mendukung program-program yang diusung dari pemuda lainnya dari desa maupun Forpimka maupun Pemkab. Ke depan apa ada kerjasama dengan UMKM atau bagaimana? Kita sudah koordinasi dengan pihak dinas UMKM karena lahan ini punya dinas UMKM. Yang jelas kita akan kolaborasi, kita akan bersinergi. Kita sebagai pemuda itu cuma bermitra saja. Mungkin itu saja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.